سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT karena pada hari ini kita sambung kuliah kita lagi. Sambung. Kira-kira. Bawa tajuk kira-kira. Yaitu perbuatan merampas harta orang lain atau dengan ugutan tidak menggunakan kekerasan dilakukan oleh seseorang atau satu kumpulan. Orang yang bersenjata atau apa-apa alat yang digunakan sebagai senjata atau dengan kekuatan yang ada pada diri penjenayah itu. Berbeza dengan curi. Mencuri, dia masuk dalam rumah orang, tak bawa apa pun, namanya mencuri. Dan masuk rumah orang, ambil sesuatu dalam keadaan tidak diketahui, itu namanya mencuri. Tapi merompak atau pihrabah ini, tuan-tuan puan sekalian, dia ambil dengan cara kekerasan atau dengan makna ambil cara berdepan. Dan dia memiliki senjata ataupun apa-apa alat yang boleh dikategorikan sebagai senjata, atau dia tak ada senjata tapi dia ada kekuatan. Contohnya seorang lelaki yang bertubuh sasa, dia masuk dalam rumah seorang perempuan, dia dengan kekuatan tubuh badan dia tu dia mampu untuk menakutkan seorang perempuan. Itu juga nama dia hirabah. Kalau dia bawa pistol, bawa parang, bawa pisau, bawa golok, apa sahaja senjata, itu lebih lagi lah. Cuma apa perbezaan di antara mencuri dengan merompak? Mencuri istilahnya merompak depan orang, depan mangsa. Dan hirabah ini hukuman dia bergantung kepada bagaimana hirabah itu dilaksanakan. Dulu kalau dah dapat curi, kalau tuan-tuan ingat pada hari Selasa kita bincang, dia tak ada kira. Dia kira ambil ya, cukup nisab, maka kena hukum potong tangan kali pertama, kali kedua potong kaki, bukan potong kaki semua lah. Kemudiannya kali ketiga tak zin. Tapi hirabah ini dia tengok macam mana cara dia ambil. Okey, hukum yang pertama, orang itu dihukum bunuh. Kemudiannya lepas dibunuh disalib. Jika mangsa dibunuh dan harta atau barang orang itu diambil, dia pergi rumah A, dia bunuh A dan dia ambil harta, maka pesalah tersebut dikirimkan dalam mahkamah. Dia kena apa? Dia kena bunuh dahulu, lepas tu dia disalib. Macam tuan-tuan tengok pula. Yang kedua, dia hukum bunuh sahaja jika mangsa dibunuh dan tiada ada apa-apa harta diambil. Dia pergi rumah makcik tu, mula-mula dia nak ambil harta, tak dia ambil, dia bunuh makcik tu lah. So, dia kena hukuman bunuh sahaja. Yang ketiga, dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri jika harta sahaja diambil dengan tidak melibatkan apa-apa kecederaan. Jika kecederaan, taklah dibayar dia. Contoh, dia masuk rumah A, dia kata dekat A, jangan terak. Kau bagi apa saja yang ada dalam rumah kamu ni. Gitu kan. Dia tak sentuh pun A. Maka dia ambil harta A, balik dia, dia kena tangkap dan dia bagi masalah dalam mahkamah. Dia kena hukum potong tangan dan kaki secara sekaligus. Macam curi, dia ada step dia kan. Itu kalau dia tak melibatkan kecederaan. Jika dia melibatkan kecederaan, kita tengok tahu hukum kisah nanti. Katakan dia melibatkan hilang tangan orang tu, atau dia melibatkan orang tu hilang telinga dan sebagainya, kita tengok hukum kisah. Maknanya dia berlaku suatu kes rompakan, di samping kena hukum bunuh, kita tengok juga hukum kisah sekiranya ada berlaku kecederaan. Jika berlaku pembunuhan, terus ambil yang pertama tadi. Yang keempat, bunuh pun tidak ambil pun tidak. Masuk-masuk-masuk tengok makcik tu kesian, dia pun balik itu. Tak ambil harta, tapi dia dah jangkau apa semua lah, serengkau kemudian dia guna kekuatan dan sebagainya apa untuk masuk rumah apa semua. Jadi dia tak ada ambil, maka dipenjara selama tempoh yang dipikir patut oleh mahkamah yang membawa pesalah itu kepada kesedaran dan kesesalan. Ataupun tuan-tuan sekalian, mahkamah beri dia satu hukuman yang boleh mengedarkan dia daripada melakukan perbuatan itu. Bila had hirabah boleh digugurkan, apabila pesalah meninggalkan perbuatan jenayah itu sebelum pesalah meninggal, on the way dia balik. Dia terfikir balik, makcik dia tambak tak buka. Balik, lepas tu dia patah balik, buka kata makcik tu atau makcik tu, dia jadi kesian. Dia bagi balik pada makcik harta tersebut. So, hukum hirabah tidak dilakukan. Ataupun dia menyerah diri sebelum proses meninggal.
bukan boleh tangkap dah bercakap bla 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 baru nak aku salah, tidak. Dia duduk di rumah dah. Sampai rumah dah tadi on the way ni duduk rumah. Makcik tu berapa lama-lama nak simpan duit, nak beli gelang yang dia ambil tu contoh kan. Sekarang bukan mudah nak simpan duit kerana harga barang mahal, harga komoditi murah contohnya begitu. Dia kata harga murah dulu RM8, sekarang tinggal RM2. Gelang yang dia ambil itu masa harga kita harga mahal 3 tahun lepas. Sekarang ada rendah-rendah, makcik nak kumpul duit, makcik kumpul duit, barangkali tak mampu. Jadi dia pun hantar balik. So, Irabah punya had digugurkan. Tapi jangan kata dia tak kena hukuman, dia boleh diambil hukuman takzir. Kerana dia sudah melakukan kesalahan tersebut. Boleh diambil. Nanti kita tengok hukuman takzir itu apa cadangan terhadap hukuman takzir. Yang keenam, irtidah atau iridah. Apa-apa perbuatan atau perkataan atau i'tiqad yang dilakukan oleh seorang Islam dan mukallaf yang menurut hukum Islam lah merosak berlawanan dengan akidah Islam. Ta'rif dia ni kena kita tengok dalam kitab tauhid. Ustaz kita ngajar bab ilmu kalam, ustaz kita ajar bab ilmu tauhid atau depa kata ilmu akidah, tengok dalam tu. Bab ni ta'rif dia kena tengok dalam tu. Saya nyatakan A sampai J secara ringkasnya, pertama tak mengaku Tuhan Allah yang wajib disembah. Tak mengaku atau ragu-ragu kepada Rasulullah Muhammad. Kalau tolaklah suami ya. Ragu-ragu tak boleh. Tidak percaya atau ragu-ragu dengan Quran walaupun satu ayat. Ayat Quran ada berapa? 6236 ayat. 6236 ayat ni satu ayat pun tak boleh kita ragu. Soal laksana tak laksana itu soal lain. Itu soal dosa kita kepada Allah Ta'ala bila kita tak buat. Kita tak berpuasa, berdosa kita, tapi jangan tolak hukuman berpuasa. Kita tidak membayar zakat, berdosa kita, tapi jangan tolak hukuman zakat. Itu maknanya. Ragu tentang hari kiamat, boleh percaya. Aku tengok kalau dah hancur, macam mana nak jadi balik? Ini pelik, kan? Ha, ragu habis. Kemudian menghalalkan perkara yang diharamkan atau sebaliknya, yang halal kata haram, yang haram kata halal, tak boleh kan. Mengatakan syariat Islam tidak sesuai, yang ni sesuai zaman Rasulullah ya, zaman dulu 1400 dulu sesuai lah ajaran ni, zaman kita ni new millennium lah, dah abad baru, tak sesuai dan tak dilaksanakan. Orang kata kuno, orang kata hukum riba, orang kata apa ni ketinggalan zaman dan sebagainya. Tuan-tuan, salah satu daripada ciri-ciri agama Islam ialah sesuai dulu, kini dan selama. Tu ciri agama Islam. Antaranya bahawa agama yang kita anuti ini dia sesuai bermula daripada dulu sampai sekarang sampai hari kiamat dia sesuai. Jadi kalau kita kata ini sesuai zaman dulu, itu payah. Kecuali hukum-hukum yang memang boleh dibahaskan semula. Kan? Sebagai contoh, zaman Rasulullah SAW, kalau ada luqatah, binatang yang terlepas, maka Rasulullah kata biar dia pergi. Nanti dia ada jumpa Tuhan. Zaman sekarang kalau ada benda yang terlepas, kita biar, kita tak jumpa Tuhan. Dia jumpa orang lain, semelih awal. Maka pandangan Rasulullah SAW ini boleh di lihat semula berdasarkan kepada konteks dan teks. Kita boleh cakap soal Islam kena tengok teks dan dengan konteks. Teksnya begitulah, tapi konteks macam mana? Ada hukum-hukum yang Rasulullah fatwa pada ketika itu bersesuaian dengan masyarakat yang dia tarbiah. Memang kita biar lembu tu jalan-jalan tak ada 2 km hilang lembu tu. Bukan jumpa dia tuan, jumpa dia orang lain. Kalau Rasulullah sudah tarbiah sahabatnya, tak boleh ambil walaupun 10 sen kan, walaupun 1000. Sekarang kita tengok pecah mana berlaku di sana sini. Bahkan duit zakat kita dengar ada orang belasah kan. Duit zakat, duit atas zakat lagi. Duit zakat ni kita nak pegang ketua tu amin kan, nak pegang duit zakat pun ketah. Sebab dia duit yang suci, duit yang ada dekat dekat dalam akaun kerajaan. Itu campur lah tuan-tuan. Tapi kita tak salah lah pasal kita yang nyampurnya, demo yang mencampur kan. Duit yang putih lesi anjing, duit yang putih hasil judi punya cukai, duit yang putih
hilang arak dan sebagainya dibubuh dalam satu ekor. Nah, tapi negeri Perak ada asing kan? Negeri Perak asing, Kelantan asing. Tapi pakat persekutuan setahu saya belum. Kalau dah, alhamdulillah. Tapi kita tetap tidak salah. Jadi siapa yang dapat RM20 hujung bulan ni, ambillah. Tengah bulan ni. Ambillah dengan kata universitas. Kata tak boleh pasal tu campur. Yang salah dia orang campur. Kita tak salah. Kita tak tahu pasal hak kita. Bukan duit demo pun. Dia pun terbang beri. Kalau dia macam Pak Imam, buat saya tanya nak ustaz. RM200 itu duit Pak Imam. Ataupun untuk siap nak. Pakcik RM200 itu duit untuk siap. Nah. Pak Lam RM20 itu duit. Duit untuk siap, tapi duit yang aku bagi ini adalah duit yang dikutip, yang disimpan dalam kumpulan wang yang disatukan. Sebahagiannya yang dikutip oleh Wisma Hasil. Adik tuan-tuan dan perempuan, duit bayar lesen mandu, duit bayar lesen senapang, siapa ada senjata, duit itu dikumpulkan. Kemudiannya mengakui bahawa setengah sesuai, setengah tak sesuai. Itu Islam. Ini lagi tahu lah. Fatuk minum dalam ma'adil kita, macam mana satu separuh kamu percaya, separuh kamu tak percaya. Mengatakan bahawa alam ini berlaku semula jadi, tiada kau tak pada. Membuang Quran di tempat najis. Mengatakan Allah satu daripada tiga. Okey, ini semua tak boleh. Atau apa-apa yang ada dalam kitab tauhid yang kau baca. Aku, hukuman dia. Siapa yang disabitkan oleh kesalahan rendah adalah sebelum menjatuhkan hukuman ke atasnya, dikendaki oleh mahkamah untuk bertaubat dalam tempoh tidak kurang daripada tiga hari setelah dia berkata kesalahan. Maknanya mahkamah ini teks undang-undang tuan-tuan. Kalau nantinya ada undang-undang kita buat tiba-tiba undang-undang itu sebut 6 bulan. Ini teks undang-undang yang saya keluarkan daripada Enakmen Jenayah di Terengganu dan juga buku Konon Jenayah dan beberapa buku pula yang saya gabungkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia adalah teks undang-undang. Teks undang-undang ini dia menerima perubahan. Itu kena ingat. Teks undang-undang ni dia macam isytihad. Kalau dari segi naskah fiqh, teks undang-undang ni dikira sebagai fiqh moden. Dia bukan fiqh klasik. Yang duduk dalam kitab Fathul Bahrain, yang tuan-tuan baca tafsir dengan Ustaz Zainal, dengan Ustaz Azhar dan sebagainya, itu teks yang sudah ditulis. Iaitu mungkin dia fiqh klasik ataupun dia fiqh dengan pendekatan moden. Tapi teks undang-undang ni dia fiqh pendekatan moden. Mungkin tahun ni macam ni, tahun depan dia macam lain. Dia barangkali begitu. Tapi yang ni memang tak ada dalam setahun dua ni. Segeranya dianggap bertaubat dan masih lagi meneruskan kampanye terhadap perbuatan yang dilakukan itu atau perkataan atau etikat yang bersalah dengan akidah Islam, maka mahkamah hendaklah menyediakan hukum bunuh dan memerintah supaya semua hartanya dirampas dan dipegang oleh Baitul Mal. Sekiranya dia bertaubat sebelum hukuman dijalankan, maka hartanya adalah kembali ia hukum takzir. Kata lagi ini, lepas 3 hari dia mahkamah dimaklumkan dia tak mau bertaubat dan dia meneruskan etikat dan dia mengaku dia rasul. Dia mengaku dia rasul. Macam Yesus kan ada mengaku jadi rasul kan. Okey, dia mengaku dia rasul. Sebab 3 hari pun dia tak mengaku juga. Tapi yang ni dia tak balik. Kan? Yang apa ni rasul kan dia tak balik. Tuan Harun belum pasti. Tapi kalau sebab salah nyata saya dia tak balik. Yang dia jadi rasul. Apalah. Tapi kalau dia tak balik, maka mampu dia tukar hukuman pada dia ketua hantar dia ke pusat pemulihan kita. Barangkali calon MPRKN kot. Calon MPRKN. Nah, kita ada pusat latihan rumah negara, tapi kita tak ada pusat pemerkasan akidah negara. Kita jadi masalah. Anak muda muda kita hantar 3-4 bulan ke MPRKN. Mungkin mereka balik saya ke negara. Anak kecil main api. Terbakar hatinya yang sepi. Okey. Tapi akidah jadi mungkin dia satu unit daripada MPRKN ialah unit pemerkasan akidah. Ini mungkin tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan di dalam masjid ini untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa supaya satu unit daripada unit di PRK itu unit pemerkasan akidah. Disampaikan ada buku kawak cintakan negara dan sebagainya, kita percaya aku berwatan minat iman, betul percaya akan negara itu sebagai perintah. Tapi aku guna saya pada negara, tapi mereka adalah yang tidak iman. Imannya kepada Allah Ta'ala tidak kuat. Nah itu maknanya. Okey. Lepas tu mahkamah kata okey kita akan hukum jalan hukuman dia pada 3 minggu akan datang. Contohnya begitu. 2 minggu paling misal dia jumpa tuan saya ingat saya salah dalam akidah kena ini. Kita bagi balik akidah walaupun dia sudah diputuskan.